Pitch and melody. Pitch is an aspect of a sound that we can hear, reflecting whether one musical sound, note, or tone is higher or lower than another musical sound, note, or tone. We can talk about the highness or lowness of pitch in the more general sense, such as the way a listener hears a piercingly high piccolo note or whistling tone is higher in pitch than a deep thumb of bass drum. We also talk about pitch in the precise sense associated with musical melodies, bass lines, and chords. Precise pitch can only be determined in sounds that have a frequency that is clear and stable enough to distinguish from noise. For example, it is much easier for listeners to discern the pitch of a single note played on a piano than to try to discern the pitch of a crash cymbal that is struck. A melody, also called a tune, is a series of pitches, notes, sounding in succession, one after the other, often in a rising and falling pattern. The notes of a melody are typically created using pitch systems such as scales or modes. Melodies also often contain notes from the chords used in the song. The melodies in simple folk songs and traditional songs may use only the notes of a single scale, the scale associated with the tonic note or key of a given song. For example, a folk song in the key of C, also referred to as C major, may have a melody that uses only the notes of the C major scale, the individual notes C, D, E, F, G, A, B, and C. These are the white notes on a piano keyboard. On the other hand, bebop era jazz from the 1940s and contemporary music from the 20th and 21st centuries may use melodies with many chromatic notes, i.e. notes in addition to the notes of the major scale, on a piano. A chromatic scale would include all the notes on the keyboard, including the white notes and black notes and unusual scales, such as the whole tone scale. A whole tone scale in the key of C would contain the notes C, D, E, F sharp, G sharp, and A sharp. A low, deep musical line played by bass instruments such as double bass, electric bass, or tuba is called a bassoline. Nada dan melodi pitch adalah aspek suara yang dapat kita dengar, yang mencerminkan apakah satu suara, nada, atau nada musik lebih tinggi atau lebih rendah daripada suara, nada, atau nada musik lainnya. Kita dapat berbicara tentang tinggi rendahnya nada dalam pengertian yang lebih umum, seperti cara pendengar mendengar nada piccolo yang sangat tinggi atau nada bersiul yang nadanya lebih tinggi daripada ibu jari bass drum yang dalam. Kami juga berbicara tentang nada dalam arti yang tepat terkait dengan melodi musik, bassline, dan akor. Pitch yang tepat hanya dapat ditentukan dalam suara yang memiliki frekuensi yang cukup jelas dan stabil untuk membedakannya dari kebisingan. Misalnya, jauh lebih mudah bagi pendengar untuk membedakan nada dari satu nada yang dimainkan pada piano daripada mencoba membedakan nada dari simbal crash yang dipukul. Melodi, juga disebut tune, adalah serangkaian nada. Nada yang terdengar berurutan, satu demi satu, seringkali dalam pola naik dan turun. Catatan melodi biasanya dibuat menggunakan sistem nada seperti tangga nada atau mode. Melodi juga sering mengandung nada dari akord yang digunakan dalam lagu. Melodi dalam lagu daerah sederhana dan lagu tradisional hanya boleh menggunakan nada dari tangga nada tunggal, tangga nada yang terkait dengan nada tonik atau kunci dari lagu tertentu. Misalnya, lagu rakyat dalam kunci C, juga disebut sebagai C mayor, mungkin memiliki melodi yang hanya menggunakan nada-nada tangga nada C mayor, nada-nada individu C, D, E, F, G, A, B, dan C. Ini adalah nada putih pada keyboard piano. Di sisi lain,
Jazz era bebop dari tahun 1940-an dan musik kontemporer dari abad ke-20 dan ke-21 dapat menggunakan melodi dengan banyak nada kromatik, yaitu nada-nada selain nada-nada mayor pada piano. Tangga nada kromatik akan mencakup semua nada pada keyboard, termasuk nada putih dan nada hitam, dan tangga nada yang tidak biasa. Seperti tangga nada keseluruhan, seluruh tangga nada dalam kunci C akan berisi nada C, D, E, F tanda pagar, G tanda pagar, dan A tanda pagar. Garis musik rendah dan dalam yang dimainkan oleh instrumen bass seperti double bass, bass listrik, atau tuba disebut bassline.